Memiliki suara merdu serta pandai dalam mengolah vokal, kini Betran Peto atau yang akrab disapa Onyo nampaknya tengah fokus dalam menekuni hobi barunya, yakni berkuda. Rela meluangkan waktu senggangnya untuk menjalani latihan berkuda, Betran Peto pun akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti turnamen perdananya. Terlihat gagah dengan menggunakan helm serta perlengkapan lainnya, Betran Peto pun terlihat lihai dalam mengendalikan kuda tunggangannya. Merasa penasaran dengan hobi barunya tersebut, lantas benarkah selain bernyanyi, Onyo juga ingin memfokuskan diri sebagai atlet berkuda? Dan seperti apa pula dukungan dari Sarwenda untuk Onyo? Deg-degan karena hari ini kan turnamennya ada dua kuda kan. Jadi yang pertama tadi tanding pakai kudanya Bunda. Mungkin itu pemanasan, jadi kudanya itu agak agresif, beda sama kudaku. Mungkin kalau misalkan Bunda yang pakai mungkin dia lebih nurut, karena itu kan kudanya Bunda yang pertama aku pakai kan. Kalau ini tuh kudaku namanya Lanperle. Ini hadiah ulang tahun aku dikasih sama ayah waktu itu, sama ayah Bunda. Ulang tahun yang ke-17 kalau nggak salah ya. Kalau kudanya Bunda itu tadi mungkin karena aku di sini itu waktu latihan seringnya kan pakai kudaku kan, dari jumping terus latihan larinya mungkin itu pakai kudaku kan, terbiasa pakai kudaku. Jadi pakai kuda Bunda untuk tanding ini itu agak lumayan kagok akunya, karena kuda Bunda itu kalau misalkan dinaikin dia itu harus pakai yang tahu kan, kalau misalkan dipecut gini dari belakang pakai tongkat gitu. Itu harus dipecut dulu, tapi kalau kudaku tinggal diginin doang pakai kaki di samping perutnya itu dia jalan. Gitu. Kayaknya butuh, aku kayaknya kalau misalkan nanti mau ikut lomba lagi, lebih sering latihan kudanya Bunda kayaknya ya. Lebih sering latihan kudanya Bunda biar lebih terbiasa. Gitu. Kalau mau Bunda kudanya udah terbiasa. Bagus yang terakhir. Yang terakhir bagus ya. Karena Yu lebih pede dan Yu lebih fokus. Tadi yang awal Yu gak fokus. Peluk Ci. Biasanya orang kalau udah, soalnya Yu ngerasa pasti awal-awal udah ngerti, udah oke, tenang aja, udah ngerti ya kan? Pas. Itu tadi pas yang naik Lanperle udah mulai tahu harus fokus. Harus fokus. Yang pertama pasti dia udah enggak gampang gitu. Oke, ayo udah ngerti ya kan? Tapi enggak semuanya ada kesempatan kedua loh. Karena Yu ada dua kuda. Ada dua kuda. Ah enggak, kalau dilatih sama Bunda enggak. Tapi pas tadi pas dilatih Bunda pas kan tadi aku naik Lanperle kan. Bunda udah mulai videoin gitu. Aku udah bilang gini, ini jangan sampai salah nih. Ini lagi di videoin jangan sampai salah gitu dalam hati. Aku sih terserah dia maunya apa. Kan karena dia suka bola suka. Tapi kuda. Sekarang lihat-lihat keseruan kuda kayaknya bola kayaknya skip deh. Kayaknya jadi atlet kuda dulu aja. Atlet kuda. Soalnya kalau kuda itu sebenarnya kalau misalnya kita di atas kuda kan kita juga berlatih konsentrasi. Jadi buat anak-anak yang misalnya rada kurang fokus atau kayak gimana itu bagus banget, karena kalau kita di atas kuda tuh kita harus konsentrasi. Kalau enggak kita bisa jatuh gitu. Betul. Jadi ya terus postur tubuh dia kan rada begini. Jadi kalau naik kuda kan emang harus ngebusungin ini kan. Jadi benerin postur tubuhnya dia juga, apalagi dia kan masih masa pertumbuhan. Aku sih apa aja boleh, dan kalau misalnya dia lagi masih mau kadang dia suka futsal, bola juga tetap boleh gitu. Tapi kan kalau anak-anak ya lagi suka ini dulu, nanti balik lagi, nanti gitu. Berbicara mengenai olahraga berkuda, nama Aisyah Maidina Hakim, putri pertama dari Irfan Hakim, nyatanya juga memiliki sebuah bakat yang luar biasa dalam olahraga ekstrim tersebut. Terbukti dalam kemampuannya mengendalikan kuda tunggangan, tak pelak membuat namanya kerap dimasukkan dalam kompetisi skala besar. Melakukan debut perdana pada tahun 2021, jatuh bangun Aisyah dalam menekuni hobi tersebut juga tak lepas dari nasib naas dirinya yang kala itu sempat terjatuh dari kuda tunggangannya. Tak menyerah dan tak menggoyahkan rasa takut yang ada pada dirinya, Aisyah pun mengaku tidak kapok dan tak berniat tinggalkan hobi berkuda yang telah melekat pada dirinya. Kalau trauma sih alhamdulillah nggak ada, justru malah aku jadi makin semangat buat latihan kuda lagi biar lebih bagus lagi, biar bisa menghindari jatuh yang sama atau bahkan lebih parah. Iya, insya Allah besok aku udah mulai latihan lagi. Aku juga persiapan mental pasti, karena aku harus ketemu kuda lagi, terus
Pasti kalau rasa takut pasti ada, karena habis jatuh pasti itu kaget kan, mental kita, badan kita kaget. Jadi nanti bakal aku ngobrol-ngobrol lagi sama kuda biar lebih santai lagi, terus biar nggak takut lagi gitu. Aku bilang kayak nggak apa-apa, jatuh itu normal buat atlet, karena kalau misalnya atlet belum jatuh itu belum afdol dibilang atlet. Terus ya aku seru sih, justru malah aku bilang, Bun, kalau saya jatuh tuh keren tau, jadi ada ceritanya. Terus ternyata beneran jatuh dan sakit. Tapi ya, jadi keren, jadi kita ada cerita buat atlet-atlet baru atau teman-teman kita, aku pernah jatuh loh gitu. Jadi tricky juga gitu, itu bisa-bisa aja gitu, bisa terjadi. Jadi ya udahlah, emang ini kodarnya udah rencananya Allah. Ya udah, apalagi olahraga berkuda ya, olahraga yang sunnah ya, kita kenapa aku nggak ngelarang, nggak gimana ya, karena ini olahraga sunnah. Silakan Aisyah, kalau emang suka ayo, nggak apa-apa, nggak masalah. Emang resikonya jatuh ya, kalau memanah aja risiko, tangan memar-memar itu udah biasa. Jalanin aja, dan dia udah tahu resiko. Alhamdulillah ayah sama bunda juga nggak nyuruh, kayak nggak ngebolehin aku lagi latihan lagi. Justru malah mereka lebih ngedukung, kak kamu nggak boleh kapok ya, kamu nggak boleh patah semangat, justru kamu harus semangat, kamu harus ngejar kejurnas tahun depan dan juga PON tahun 2024. So, at the same time, aku juga gak mau berdiri atas nama diri aku sendiri, bukan dengan naungan bawah nama ayah atau bunda. Jadi aku pengen sukses atas nama diri aku sendiri, tapi juga dengan bantuan dari ayah dan ibu.